Kita ke kabar pertama, pemirsa. Satu orang meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah saat api melumat rumah yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Api membesar membakar rumah di Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah warga berusaha memadamkan api secara manual sambil menunggu mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak lama berselang, api dapat dipadamkan setelah dua mobil pemadam tiba di lokasi. Diduga api berasal dari lilin yang menyambar barang mudah terbakar. Di saat pendinginan, petugas menemukan Sarijah, perempuan berusia 86 tahun, tewas dengan tubuh hangus terbakar. Petugas kemudian mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten untuk proses pemulasaran. Anak enggak punya, tapi cuma anak.